Yo, selamat datang pemain Mobile Legends. Kamu mungkin pernah mengalami situasi di mana karismamu tidak bertambah setelah bermain beberapa pertandingan atau setelah di-give Agate, Chevalier Medal, ataupun give item lainnya. Apakah ini hanya masalah teknis? Atau ada alasan tertentu di baliknya? Mari kita coba telaah bersama. Karisma di Mobile Legends memang sangat bermanfaat untuk mempercantik profil juga untuk menambah poin popularitas kalian. Namun ternyata ada batasan harian yang perlu diingat. Setiap pemain diberi batasan maksimal mendapat 5000 karisma setiap harinya. Jadi jika kamu telah mencapai batas ini, karisma yang diberikan selanjutnya seperti dari live profil, album, komentar, ataupun gift item tertentu itu tidak akan terhitung. Jadi, batasan karisma harian diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan sistem tanpa batasan ini beberapa pemain dimungkinkan akan memanfaatkannya secara berlebihan dan dapat mengganggu keseimbangan persaingan dalam popularitas. Nah, di sini saya akan memberikan dua solusi kepada kalian yang bisa digunakan ketika kalian tidak bisa menambah karisma kalian. Yang pertama adalah kalian bisa untuk setelah kalian mendapatkan capaian batasan 5000 karisma harian, jangan khawatir karena batasan tersebut akan direset setiap harinya, memberi kalian kesempatan untuk kembali mengumpulkan karisma tambahan pada hari berikutnya. Jadi nikmatilah permainan Mobile Legends dengan teman-temanmu dan pastikan untuk berbagi karisma dengan baik. Nah, solusi kedua adalah kalian bisa memberikan gift item yang berdiamond. Kenapa harus berdiamond? Karena di sini dibacakan bahwa di buku pedoman yang bisa melebihi batas 5000 karisma hanyalah apabila kita memberikan gift item yang itu bernilai diamond, entah itu 20 diamond ataupun 99 diamond dan seterusnya. Kalian juga bisa memberikan gift berupa Angel Arc ataupun Paradise Island dan juga ada Golden Ladder dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan tanpa harus adanya maksimal karisma. Tuh keren banget. Jadi kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa sisihkan uang itu untuk membeli karisma yang berdiamond, atau kalian mungkin bisa order di toko kami di Nara 9900 Store atau di WA kami di 0813-3527-4380. Di sana sudah tersedia banyak sekali jasa, baik itu jasa live profil, like album, lalu jasa-jasa yang menambah karisma kalian dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian terkait tentang kenapa sih karisma kalian tidak bisa bertambah atau tidak meningkat setelah kalian dapat gift item ataupun item dari orang lain, yaitu karena limit itu guys, karena beberapa dari seperti Agathe atau Chevalier itu memiliki batas limit yaitu 5000 karisma perharinya. Nah, terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini. Bye-bye. Untuk kalian yang mau pesen jasa popularitas di game Mobile Legends, entah itu jasa live profile, jasa callback, jasa view album, like album, dan lain sebagainya, nah, kalian bisa menghubungi di Nara 9900 Store atau bisa di WA di 0813-3527-4380. So, dan ya, banyak sekali untuk testimoni, kalian bisa langsung masuk ke IG-nya di Nara 9900 / Store. Oke. Okay.